lokasinya di Pantai Buton. Nah, kita langsung sepil aja ini pakai kail seperti apa, teman-teman. Iya, hadap sini Mas Andi biar ada cahaya. Persiapan mancing pasiran di Pantai Buton, Andi Pala Cilacap. Ini bersama Mas Andi, orang ini, orang yang punya apa? Orang asli Buton yang punya kawasan. Di sana juga banyak pemancing. Ini lagi persiapan ngerangkai-ngerangkai kail dulu. Nah, kita langsung sepil aja ini pakai kail seperti apa, teman-teman. Iya, hadap sini Mas Andi biar ada cahaya. Kita sepil ini rangkaiannya. Ini nanti targetnya ikan pari ya, Mas ya. Ikan pari. Ikan pari. Ini pakai rangkaian engkel. Ini pakai kail 2 ini. 2 jadi 1. Ini Maguro Blade nomor berapa ini, Mas? 14. Nomor 14. Terus ini jarak dari mata kail sampai itu timah berapa kira-kira? Nih, kita. Wow, berarti ya hampir 2 meter lah. Hampir 2 meter nih. Ini pakai apa ini? Ini. Seperti ini, terus ini pemberatnya berarti kira-kira ya 90 gram. Oke. Ini pakai PE. Ini pakai benang PE, teman-teman. Ini PE berapa, Mas? PE 1,5 ini jabrik ya. Jabrik. Terus jorannya ini pakai joran apa sih? Pionir. Pionir. Ini ukuran relnya, teman-teman. 5.000. Berapa? Oh, Gitek 5.000. Oh iya. Ini jadi lokasinya milih di spot yang dalam, teman-teman, karena targetnya nanti ikan pari ataupun ikan-ikan besar lainnya ini. Ini jadi di situ palung ya, teman-teman, ada arusnya tuh. Ombaknya jarang. Yang sana kan apa? Dangkal itu. Ombaknya ada kelihatan. Biasanya yang di dalam ini ikannya gede-gede. Oke, kita coba nanti dapat ikan pari apa enggak. Tadi kawanku dapat ikan pari. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Dapat ikan pari, teman-teman. Jadi kalau dapat ikan pari seperti ini jangan langsung dipegang. Ini bahaya banget. Karena di ekornya ini ada senjatanya ini. Kita harus amankan dulu, ini harus dibuang. Nah, biasanya ada yang 1, ada yang 2. Nah, ini kebetulan ada 2 ini. Ini bisa mematikan, teman-teman. Ini ada apa ya, ada bisanya lah, ada sengatnya. Nah, ini 2. Ini ini kira-kira senjatanya seperti ini. Nusuk orang ini, waduh, bisa nyawa urusannya. Nih, ikannya segede ini.
Lokasinya di Pantai Buton, Adipala, Cilacap. Ini angler Mas Andi, kawan saya yang dapat orang Buton. Rangkainya pakai rangkaian tunggal, umpannya undur-undur laut alias yuntuh. Oke, lanjut. Mancing hari ini selesai. Ini dapat, cuma dapat ikan pari satu pakai rangkaian engkel. Ini persiapan mau pulang. Cuaca udah panas banget, udah siang. Pulang-pulang udah panas. Cuma dapat satu ekor. Rezekinya hari ini satu ekor ikan pari. Apa nek, wis. Ini di Pantai Buton. Silakan yang mau nyoba mancing di Pantai Buton.